pada sore hari ini ada match keempat maksudnya, di mana dari Purwakarta hijau melawan tim kuning. Masih berjalan dari pemain tim hijau ada berjumlah 4 di mana dia PP di sana ke tengah saja. Masih mampu dikuasai ada Adit Abdi Yuka di sana terjatuh. Kali ini masih mampu bangkit dan terjaga. Oh, lagi-lagi bukan Wagara. Tiga kali masih mencoba membuat serangan. Ada kali ini masih ada Seto. Mari kita dari sisi kali ini bangun dan ia di sini kali masih ada Eko. Dua sila kali kita nanti kali ini masih mencoba membuat serangan lagi-lagi dilakukan. Dua sila kali sembilan tiga kali masih dan tujuh kali ini masih ada Topik. Serangan terjadi. Umpan sudah dilakukan. Masih dari pemain-pemain kali ini masih melibat dari sisi kiri kali ini serangan yang dilakukan di sana. Dan apa yang terjadi? Masih ada di mana kali Adit terdahulu pada di maksinya. Dan apa sudah terjebak dalam posisi offset terlebih dahulu kali ini kita akan di sana. Dan dalam dia pasti akan melibat dari sisi kiri. Kita nantikan. Kuasih belum di sana. Masih mencoba serangan di bawah 14, maka Seto umpan dari sisi kan gimana masih mengejar bola kita tadi kan. Ada 35 di mana kali masih ada si Hakim dan namanya bola telah meninggalkan lapangan. Terjadi lempar ke dalam dari tim kuning. Serangan menjadi nomor 25. Kita tadi kan di mana kali masih dari pertahanan tim kuning kedudukan masih berimbang tentunya kali ini kedudukan 0-0. Bola mata gol tercipta. Serangan kali kali angka sudah lima kali masih kembali dan sebelum di sana lagi. Namun tendangannya tidak akan masih terlalu jauh dari sasaran. Tendang gawang dilakukan di mana masih terjadi kali ini. Kembali lagi di sana. Serangan dilakukan di mana masih ternyata kali 6 dan dia ada Faisal. Ya namanya kali masih terlalu lemah datangnya bola lempar saja menjauh kawang. Serangan dilakukan di mana masih dari tim hijau ke tengah kembali Seto. Seto menjadi kawan. Masih Seto kuasai bola. Kembali lagi masih Seto lagi-lagi. Balik ke sisi kiri kami mengajar bola di sana. Lalu kami diberi kita juga dari tim hijau di Makara. Serangan tidak kadang nampaknya hanya melihat sebuah tendangan gawang saja. Angka sudah di sana. Balik ke sisi kiri dari pertahanan tim kering. Jadi luar biasa. Di kiri bola di Makara 26 di sana kali ini ada Eko. Lagi yang nyawa sihat sebuah lemparan ke dalam. Sudah dilakukan dan tentunya masih dari pemain-pemain ada Saibul masih nomor 90 tentunya. Oh nah benarnya lagi-lagi bola telah buat tiga lapangan di bawah 9 kali dikuasai bola. Seorang menjadi masih ada 9 di sana. Di mana ada Topik ke depan. Buat sila kali ini masih nomor 10 ada Ipul. Lagi-lagi sebuah lempar ke dalam terjadi. Kita nantikan. Dan sila kali masih dibeli dari pemain-pemain. Kembali terjadi sebuah lempar ke dalam dari tim hijau. 32 induk di sana. Sudah dilakukan. Masih coba memasarkan. Kita nantikan siapa yang ini itu. 5 kali masih kepada Adit. Luar biasa kali ini Ibu terjatuh kembali. Bukan bagaran. Masih jadi perubatan. Dari tengah lapangan juga sebenarnya di sana. Mencoba kali membangun serangan mencari anda. Dan apa yang terjadi di mana kali 14 kali ini serangan dilakukan. Masih menjadi kawan. Masih mencoba membangun serangan kali umpan melibat dari sisi kanan.
Berbaik serangan lima kali masih menjebak serangan Dandi lagi. Di mana kali angkat sudah berbahaya. Kita matikan. Masih 35 di sana. Masih mencoba serangan terjadi. Di sana kali jalan terjun. Lima kali masih kembali terjadi serangan lima Seto. Seto. Dan lagi-lagi masih ada penjaga gawang Rizky. Jangan sangat tenang kali ini berhasil menggagalkan serangan dilakukan dari sisi kanan. Kuasai bola di sana. Malik dari sisi kanan kali ini kembali terjadi. Di sepak yang dituju kita nantikan. Angkat sudah berupaya dan apa yang terjadi? Masih dari berlanjut tim hijau. Kembali mencoba serangan kali ini. Kuasai bola kita nantikan. Ada 30 di sana, di mana kali masih kembali hidup yang dijatuhkan. Bola kena terjadi. Masih jauh dari sasaran. Kali 5 di sana kuasai bola. Masih kembali ke sisa bola yang di mana sudah angkit di sana. Serangan terjadi. Kembali masih dari pemain ada Gusi Anto. Kembali dari sisi kanan kali ini kuasai bola masih kembali dari pemain-pemain dari tim Konidor 6. Ada Dino, ada Faisal. Dan dari sebuah serangan Faisal. Faisal. Masih kembali serangan terjadi kali ini kuasai bola sana dari pemain-pemain tim kuning. Kita nantikan serangan terjadi di sana. Masih menjaga ngobong serangan tidak akan dilakukan kali. Masih kembali 35 kuasai bola. Serangan tidak akan dilakukan kali. Masih kembali dari pemain-pemain ada Seto. Kita nantikan masih dari pemain-pemain terjadi kali ini. Dimiliki dari tim hijau. Balik bar sisi kiri ke 34. Masih bakal mampang serangan dilakukan. 35 induk. Angka sudah lebih masnya. Namun lagi masih tidak cermat teman yang dikirim. Di mana sebuah serangan terjadi kali ini masih dari pemain-pemain lagi di mana kali ada Lelaki Hidup umpan kelebatan di sisi kiri 25 kali mengejar dari mana kali Akung di sana masih Akung kembali kali masih mencoba umpan serangan tidak kali terima kasih kali umpan terjadi kali ada Johan dan kali ini bulan telah meninggalkan lapangan terlebih dahulu. Masih di bangku juga kocok-kocok. Dua sih kalau di sana. Kita nantikan. Di mana serangan terjadi? Masih dari pemain dari yang diberi kali ini. Angka sudah di sana. Dan mudah-mudahan masih terlalu tinggi tadi datangnya pula di sana. Kita nantikan. Dimiliki dari pemain-pemain tadi kali angkat sudah serangan dilakukan. Serangan terjadi mencoba membangun serangan dilakukan di sana dari pemain dibeli dari tim kuning kuasa yang bola. Kita akan kembali dari Faisal kepada Adit dan apabila kali ini hanya melihat sebuah tendangan sudut penyelamatan yang cukup apik dilakukan tadi oleh Adit. Atau juga penjaga gawang di mana tadi dimiliki dari tim
Daku ninggali arti bicara di Mario Andika. Jaga lima sensi buat tendangan sudut. Angka sudah tidak boleh terjadi, masih mau diamankan. Masih ada Rio Andika kuasai bola. Jauh terbuka dapat dinarai masih mengajar bola lagi tangan di sana. Masih kembali terjadi sebuah serangan di dapat dinarai bola terjadi. Ada tendangan dari Masih melakukan Masih mau digagalkan. Cito seorang kembali terjadi. Masih dari penonton tim Mico. Jauh terjadi ini. Masih terbuka dengan Arza. Kembali masih berkenas dari pemain-pemain kelihatan dan diadakan dari tim hijau. 30 pada Syakin. Kalau tengah saja, kita balikkan 25 kali masih ada Arif. Setidak kali Arif. Umpan daripada di sisi kiri ada tentunya. Di mana Johan Arif. Kerjasama yang cukup apik dilakukan dari Johan dan Arif di sana. Jali mengirimkan umpan dan kali berhasil menjebol gawang dari tim kuning. Jadinya dari tim hijau sementara gol menjadi 1-0. Satu kosong di match keempat laga pada sore hari ini. Di mana golnya oleh Arif tadi. Kuasai bola di sana. Seorang dilakukan. Mampukan dari tim kuning untuk bisa menyamakan kedudukan sementara masih tertinggal. Dua si belakang lima si empat belas tim kali kembali mencoba membangun serangan nampaknya kali ini. Pemain-pemain dibeli dari tim kuning masih dari kawan. Angka sudah jauh depan di belakang masih mencoba membangun serangan kita nantikan. Ada siapa yang dituju? Angka sudah di sana di belakang peluang terjadi. Kembali kali masih mencoba kembang serangan terjadi. Dua si baru masih dari pemain-pemain. Lagi-lagi ada siapa yang dituju di sana? Masih mencoba kembang serangan dilakukan di sana. Kita nantikan dan nampaknya masih gagal dan bisa dimanfaatkan. Masih dari pemain tim kuning yang tertinggal 1-0 sementara. Masih mencoba membangun serangan tidak pada lima kali masih kita mengalami serangan. 12 di menit kali ini masih ada Arsa Kario. 5 kali masih dari tengah lapangan kali membagi bola kali masih kita lanjutkan di sana. Utak ketika kali Faisal.
Masih mendapatkan pengasaran dari Faisal. Terjadi pelanggaran dilakukan. Dan dalam bebas dimana kali masih ada Johan yang dituju dari sisi kiri. Serangan kali ini Johan masih Johan. Dan pelanggaran terjadi. Kita nantikan terjadi tendangan bebas antara dilakukan. Ada Ipul. Namun dapatnya kali ini masih memberi amaga dengan sangat baik menjaga gawang. Jangan berlaku dapat kali ini. Masih kembali terjadi sebuah serangan dilakukan di sana. Masih dari pemain-pemain terjadi kali ini kita nantikan. Dari sisi kanan serangan dilakukan. Mas dari tim kuning kuasai bola di sana. Dan juga Adit yang dituju angka sudah jauh mengejar bola, tiba serangannya terjadi. Namun sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offset. Tendang bebas di mana kali ada Akung. Bersih pengancarnya Akung. Angka sudah jauh lewat. Seorang menjadi kembali masih ada Arsa. Dicuri bola. Di mana-mana masih Arif. Di 35 di mana-mana ada Si Akim. Masih membikakan Ipul datang serangan. Ipul. Dan hanya dibiarkan saja nampaknya di sana. Kita nantikan dari pemain tim kuning kuas yang berada di sana. Masih mencoba membawa serangan tersebut ya. Kembali kali masih dari pemain-pemain. Di mana kali masih 30 kali ini kuas yang berada di Ipul. Serangan dilakukan. 26 di mana serangan yang terjadi. Masih ada Agung. Serangan dilakukan. Ada siapa yang di sana? Kembali kuasai bola. Berbahaya di satu saja dan kali ini. Dan ia hanya melihat sebuah lemparan ke dalam terjadi. Satu agam di bola kedudukan masih dipilih dari tim meja unggul. Akankah bisa menyamakan kedudukan tim kuning yang masih tertinggal? Ida Sito di sana. Induk kali ini angka sudah kepada Ipul yang dituju masuknya di sana. Masih datang serangan dilakukan. Datang tekanan kali ini dilakukan. Sakit lagi. Sebuah tendangan yang masih gagal. Masih dari pertahanan tim kuning kuasai bola di sana. Masih mencoba membawa serangan terjadi kali ini. Kita nantikan di mana kali masih ada Akib. Angkat jalan ke depan di mana masih mengajar pertimbangan 13 di mana kali masih ada Gusi Angka atau siapa di sana dari tim kuning kali ini. Serangan kembali terjadi. Masih kembali datang serangan dilakukan. Masih mencoba membawa serangan dilakukan. Dan hanya menjaga sebuah tendangan sudut atau sepakan pojok. Angka sudah keluar terjadi. Kita nantikan sana. Masih ada Gusi Anto. Tipis saja berada di atas gawang. Kita nantikan terjadi tendangan gawang dilakukan.
Angkat sudah di sana, di mana kali masih ada kursi atau di sana. Kembali dari pertahanan dari tim kuning masih dalam tekanan Johan. Mencoba membangun serangan masih dalam Johan. Johan dari sisi kiri dari serangan terjadi. Permainan ini terjadi serangan dan kami masih ada sebuah tendangan bebas. Dan wasit telah menyebut jelaga Bima Sikap sudah berakhir dengan 1-0.